ini ngidupin blower, blowernya itu udah di dalam tuh. Blower hidup, timbul tekanan udara disensor oleh geser switch. Geser switch ini dia on menghidupkan mati kontrol. Mati kontrol on menghidupkan solenoid. Mati nih hidup. Apabila gagal, solenoid ditutup kembali. Semua kontrolnya dari sini. Sistem pengapian kontrol semua dari sini. Dia bicara kemana. Dan kalau gagal hidup, dia pasti alarm. Kuncinya dari reset ulang. Nah, blower kayaknya. Blowernya kayak gitu. Yeah.